silakan isi acak corak ya, mau kotak yang mana.
Ya, berarti setelah nanti terakhir kamu tunjuk ya. Nanti yang ke depan menyebutkan apakah ungu, apakah merah, apakah putih. Ya. Ya, satu lagi. Jurus siapa? Kamu sebutin dua-dua ya, dua kotak penotiknya. Contoh misalkan ini putih, kamu sebutin dua, yang mana silakan. Terus benar. Dicontek nanti ya kalau sudah. Mau yang mana? Apa itu? Ah, cakra putih aja. Baru satu lagi. Apa? Merah. Mau dominan semuanya apa tadi? Tunjuk siapa? Ngisi dua paham. Besar dua-duanya, awas. A-nya gede, ada gede, B-nya yang gede. Ungu, itu aja banyak. Mana nih? Ya, satu lagi. Dominan dua-duanya ungu. Nah, tunjuk. Siapa yang belum? Dua kotak, ayo cepat dua kotak. Pokoknya ada yang dominannya dua-duanya, berarti ungu. Kalau yang dominannya hanya A saja, berarti merah. Karena suasana asam. Kenapa ungu? Itu menunjukkan suasananya basah. Ada juga yang asamnya nggak ada, tapi netral. Itu menunjukkan warna putih. Tunjuk, mau siapa? Tunjuk. Yang belum? Thank you.
lagi. Kamu tiga-tiganya aja. Nah, tiga-tiganya benar. Baru bagi kalian, namanya lihat nih, Cryptomeri. Awas, nama anak kamu jangan Cryptomeri ya. Ini artinya apa? Crypto itu artinya tersembunyi. Kamu lihat di antara gen A atau gen B, siapa yang bersembunyi tidak bisa muncul. Perhatikan, kalau A nya gede, B nya gede, ungu. Kalau A nya gede, tapi B nya kecil, merah. Kalau merahnya kecil, ya si A nya kecil, B nya mau besar, mau kecil, putih. Gen mana yang bersembunyi? Merah atau putih? Yang bersembunyi. Merah atau putih? Nah, ini ceritanya ya, ini ceritanya. Ini menyangkut laki-laki ini. Ibu bicara nggak porno nggak? Kamu tahu testis? Testis adalah penghasil sel sperma pada laki-laki. Tahu nggak dulu ceritanya ketika kamu dalam kandungan ibu? Kau lupa ya? Testis itu berarti kan semua bayi laki-laki yang belum dilahirkan itu ada semuanya dalam rongga perut. Nah, menjelang bayi laki-laki ini dilahirkan, Allah menurunkan itu takdir sunatullah. Testis dalam rongga perut dikeluarin keluar. Sehingga kamu gak dapat meraba. Testes itu ada di luar perut. Bisa kamu raba yang laki-laki. Karena testes dibungkus dengan skrotum, dengan pembungkus. Nah, bisik di antara yang laki-laki di sini, testes itu kan ada sepasang, ada dua. Misalkan baru ada satu atau kelebihan satu jadi tiga, berarti itu tidak normal. Terutama yang kekurangan satu nih. Jadi kalau ada bayi laki-laki baru berojol, tes-tesnya baru satu, itu kemungkinan besar satu lagi masih dalam rongga perut. Nah, penyakit itu namanya cryptorchidis, artinya tersembunyi. Jadi tes-tesnya masih nyumput di rongga perut. Kamu berpikir nggak, kenapa sunatullah tes-tes itu dikeluarin oleh Allah dalam rongga perut? Menurut penelitian, katanya sperma diproduksi bagus kalau suhunya itu sejuk. Makanya bagi mereka yang tinggalnya di pedesaan, yang suasananya sejuk, itu produksi sperma itu sangat oke, sangat bagus. Kenapa dalam rongga perut? Rongga perut itu banyak terjadi metabolisme, suhunya panas. Aja bayangkan kentut aja panas. Kenapa pipis kita panas kalau terasa? Kentut juga terasa. Maksud dalam rongga perut itu suhunya relatif lebih tinggi dibanding dengan di dunia luar. Paham gak? Nah, sampahnya gimana kalau yang begitu? Biasanya kamu konsul aja ke dokter kandungan ya.
kalau bayi laki-laki tetangga atau saudara atau kelak suatu saat nanti kamu punya bayi laki-laki yang bijinya baru satu, itu kemungkinan masih ada di dalamnya. Normalnya harus empat. Ya. Dengan demikian, nah, kamu sudah ngerti bahwa tugas testis itu adalah memproduksi sel sperma supaya bagus. Makanya tolong ya, kenapa orang muslim itu suka dibiasakan pakai sarung atau pakai kompran? Paham gak maksudnya mungkin? Coba lihat santri, ada gak yang pakai jin meracap? Dia kan paham, sunatulurnya paham. Coba lihat ustaz-ustaz yang penceramah, dia kan pakainya kulot ya. Sangka apa, pakai sarung, pakai celana panjangnya juga dikomprankan gitu. Itu sunatulur. Kodrat laki-laki itu begitu. Ya, jangan begini, kodrat laki-laki itu misalkan dada disumputkan. Jangan, justru dada kamu harus dibusungkan. Ya. Karena ada laki-laki yang begini, jalan juga boleh. Tegak coba, dadanya dibusungkan. Itu ciri laki-laki. Kalau perempuan disembunyiin, karena kita punya sesuatu. Paham ya? Belum dijawab ya, siapa yang bersembunyi? Jawabannya jangan kasih, sabar. Ini contoh. Jawabannya adalah gen merah. Merah tidak bisa nampak kalau ada B-nya dua-duanya muncul gede. Merah baru muncul kalau B-nya kecil. Berarti merah diakan ke siapa? UB. Paham ya? Paham. Oke. Itu kesimpulannya ya. Mudah-mudahan besok sama ibu udah kagak baik kan ya. Amin. Ada bonus waktu? Silakan istirahat aja. Terima kasih.